Ancelotti berubah pikiran, minta Real Madrid datangkan satu pemain lagi di posisi ini. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti mulai berubah pikiran dan meminta Los Blancos belanja satu pemain baru lagi untuk kebutuhan timnya. Bursa transfer musim panas 2024 sudah mulai memasuki masa-masa penutupan. Banyak klub top Eropa yang satu persatu mendatangkan para pemain idaman mereka. Namun, keputusan berbeda tampaknya diambil oleh juara Liga Spanyol tahun 2023 sampai tahun 2024, Real Madrid. Real Madrid memutuskan untuk menyudahi bursa transfer kali ini lebih cepat dibandingkan klub-klub lain. Hal itu disampaikan sendiri oleh pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Ancelotti memastikan bahwa Real Madrid tidak akan kembali membeli pemain baru. Akan tetapi, Ancelotti mulai berubah pikiran dengan keputusannya itu. Dilansir dari Marca, Ancelotti ingin mendatangkan pemain baru lagi pada bursa transfer musim panas ini. Ia ingin menambah satu pemain lagi di lini tengah karena stok gelandang Madrid menipis. Hal itu dikarenakan Real Madrid kemungkinan akan kehilangan Dani Ceballos. Ceballos meminta kepada Los Blancos agar ia dijual ke mantan klubnya, Real Betis. Dengan kepergian gelandang asal Spanyol itu, Real Madrid praktis hanya memiliki Federico Valverde, Aurelien Tchouaméni, dan Luka Modric di lini tengah. Kylian Mbappe langsung setara Ronaldo, Real Madrid pepet Barcelona. Kylian Mbappe langsung setara Ronaldo Nazario dan berhasil membawa Real Madrid memepet Barcelona di klasemen Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025. Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025 telah memasuki jornada 4 dan sudah selesai digelar pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024, waktu setempat atau Senin dini hari WIB. Sebanyak 5 pertandingan digelar secara bergantian pada akhir pekan ini dengan salah satu raksasa Liga Spanyol, Real Madrid, menjadi artis penutup. Real Madrid tampil terakhir dengan melawan Real Betis di Stadion Santiago Bernabeu. Bertindak sebagai tuan rumah, Real Madrid jelas jauh lebih diunggulkan daripada Real Betis. Namun, Los Blancos tampaknya cukup kesulitan untuk mengoyak jala gawang Los Verdi Blancos sepanjang babak pertama. Real Madrid akhirnya baru bisa mencetak gol pertama mereka pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-67. Yang membuat spesial, gol kali ini tercipta dari penyerang baru Real Madrid, Kylian Mbappe. Mbappe akhirnya mampu mencetak gol debutnya di ajang Liga Spanyol musim ini. Kapten timnas Prancis itu sukses mencetak gol dengan bantuan assist cantik dari Federico Valverde. Tidak cukup bagi Mbappe membuka rekening golnya di Real Madrid dengan satu gol saja. 8 menit berselang, Los Blancos mendapatkan hadiah penalti setelah Vinicius Junior dilanggar oleh kiper Rui Silva di dalam kotak terlarang. Vinicius, yang seharusnya menjadi eksekutor, memberikan kesempatan tersebut kepada Mbappe. Mbappe pun tidak menyia-nyiakan peluang tersebut dan berhasil mencetak gol keduanya untuk Real Madrid. 2 gol dari Mbappe sudah cukup untuk membawa Real Madrid meraih 3 poin atas Real Betis di akhir laga. Kemenangan kali ini membuat Real Madrid akhirnya bisa memepet Barcelona, yang masih nyaman bertengger di puncak klasemen Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025. Di sisi lain, raihan brace ke gawang Real Betis membuat Mbappe langsung setara dengan legenda Real Madrid, Ronaldo Nazario. Menurut data Opta Jose yang dikutip, Mbappe menjadi pemain keempat di abad ke-21 yang mencetak gol pertamanya untuk Real Madrid dan melengkapinya dalam bentuk brace. Legenda Brasil dukung Vinicius dapatkan Ballon d'Or. Bintang muda Real Madrid, Vinicius Junior mendapatkan dukungan dari 2 legenda Brasil untuk mendapatkan Ballon d'Or. Pemain muda itu kemudian mengomentari bagaimana Copa del Rey sering menjadi rintangan bagi Los Blancos dalam perburuan treble. Copa del Rey selalu menghalangi kami untuk memenangkan treble karena Anda bermain melawan tim yang sangat tangguh sepanjang Januari, yang merupakan periode ketika ada banyak pertandingan, jadi itu akhirnya memperumit segalanya. Tanpa penyerang alami dalam tim, Mbappe telah mengambil tanggung jawab sebagai pencetak gol yang bertanggung jawab untuk Real Madrid. Vinicius mendukung pemain Prancis itu untuk tampil bagus meskipun ia merasa gugup di awal. Mbappe akan mampu mencetak banyak gol untuk kami seperti yang dia lakukan di tim sebelumnya dan di tim nasional, dan ia dapat berbuat lebih banyak lagi bersama kami. Mengomentari aspirasi pribadinya sebagai pemain sepak bola profesional, Vinicius berkata, pesepak bola berusia 24 tahun itu saat ini menjadi favorit untuk membawa pulang Ballon d'Or tahun ini dan dia menggarisbawahi bagaimana banyak suara di sekelilingnya termasuk para legenda mengatakan kepadanya bahwa ia ditakdirkan untuk memenangkannya.
Legenda Brasil Ronaldo dan Ronaldinho mengatakan kepada saya setiap hari bahwa saya harus memenangkan Ballon d'Or. Terakhir, pemain muda itu mendesak rekan-rekan setimnya untuk berusaha lebih keras dalam setiap pertandingan di klub. Presiden Real Madrid Florentino Perez ngotot boyong Rodri dari Manchester City. Presiden Real Madrid Florentino Perez telah menginstruksikan staf perekrutan untuk memboyong Rodrigo Hernandez Cascante atau Rodri dari Manchester City ke Los Blancos, menurut The Transfers Podcast. Florentino Perez tidak puas dengan skuad Real Madrid sekarang, meskipun beberapa pemain bintang seperti Kylian Mbappe dan Endrick telah didatangkan ke Los Blancos. Maka dari itu, Florentino Perez akan menjadikan Real Madrid Los Galacticos dengan berniat memboyong Rodri dari Manchester City. Rodri memiliki sisa 3 tahun dalam kontraknya di Manchester City, dan ingin meningkatkan persyaratannya untuk menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran terbaik sejalan dengan penampilannya selama 5 musim terakhir. Namun, Real Madrid diperkirakan akan berupaya mendatangkan Rodri dari Manchester City pada bursa transfer musim panas mendatang. Manchester City kini mengetahui minat Real Madrid untuk mendatangkan Rodri yang merupakan pemain timnas Spanyol. Rodri yang kini berusia 28 tahun, juga merupakan pemain top timnas Spanyol dan secara luas dianggap sebagai gelandang bertahan terbaik dalam sepak bola abad ini. Rodri bergabung dengan Manchester City pada tahun 2019, dan membayar biaya transfer yang saat itu memecahkan rekor dengan klausul pelepasannya sebesar 70 juta euro dari Atletico Madrid. Sejak itu transfer Rodri ke Manchester City dianggap sebagai salah satu transfer tersukses dalam sejarah sepak bola Eropa. Rodri yang kelahiran Madrid ini telah memainkan setidaknya 33 pertandingan Liga Primer di setiap musim sejak pindah ke Etihad. Ia membantu Manchester City dengan memenangkan 4 gelar Liga Primer dalam 5 tahun dan 9 trofi utama secara keseluruhan, termasuk Liga Champions pada tahun 2023. Rodri kemudian dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen Euro 2024 dan pemain terbaik Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023. Rodri diketahui tertarik untuk pindah kembali ke negara asalnya dan ada pula pendekatan dari Barcelona, selain Real Madrid. Namun masalah keuangan Barcelona tidak memungkinkan untuk mendatangkan Rodri dari Manchester City, kepindahannya ke Real Madrid lebih realistis, dan kesempatan untuk menyelesaikan karirnya di Spanyol adalah prospek yang akan ditanggapi dengan serius. Perkembangan ini juga menempatkan Rodri dalam posisi yang sangat baik untuk memaksimalkan tawaran kontrak yang diterimanya, tidak hanya dari Manchester City, tetapi juga dari Madrid.